apa ya, kita kromi surface kau buang dulu nampak dia ada lagi ke macam dah hilang dah kromi. Yang penting kan korang kena naikkan benda ni sampai ke top bau, sebab kalau tak sampai top memang tak jadi. So colour sekali korang, colour korang nak, tapi aku sarankan warna kuning sebab nak buat gold chrome. So setelah itu kita keluar, kena kat dekat garage eh, patut tekan ni. Jadi untuk kita tunggu lagi. Kalau yang cindar lah, okay, saya dulu. Okay, nampak eh, proses kalau pilih yang ni kat paki ni kan. Lepas tu search 1 koma, lepas tu tekan yang float, tekan yang float, tunggu jap. So setiap dan so korang keluar, jangan sentuh skrin ni, korang cuma tekan ke tepi ni je. Lepas tu baru korang gerak. Lepas korang dah gerak kan, korang tekan balik. Setelah tu kan, korang tekan balik, cancel, tekan ni 3 koma, yes. Tu patah balik, tu ke tepi. Tu saya dengan kamera sikit, tu ke tepi. Buat benda ni sampai 3 kali, sekarang tak lagi. So korang rasa balik, yes, kat balik, cuci balik. Sebab kadang-kadang bug kita tu tak gerak tau, dia macam dia kena kasi push. So tunggu jap, tu ke tepi. Haa, dia dah gerak macam tu kan, kalau kita boleh tu kan. So kita tekan ni, cancel, tekan balik 3 point, tekan yes, tekan ni, tekan pusing. Nampak tak, dia dah jadi bersinar-sinar macam tu kan. So ini benda yang dah 100% akan jadi. So korang jangan sentuh kamera ataupun apa-apa, korang just tekan game guardian ataupun tekan ni. Lepas tu korang tulis negatif 3 koma, negatif 3 koma, lepas tu tekan yes. Lepas tu tekan pangkah, tekan balik kereta, dan tada, dia jadi simple kan. Cuma menyebabkan kereta korang tak jadi tu kan, adalah disebabkan korang gerak-gerakkan skrin. Macam patutnya kau tak boleh gerakkan skrin kat sini tau, dia kena kau swipe dulu kereta baru kau tekan balik skrin lah. Terjadi lah. So make sure korang like dan subscribe, sebab senang je nak buat game ni. Cuma yang menyebabkan tu, itulah korang degil sangat gerak-gerakkan skrin, dan korang jenis tak sabar. So